Pemirsa, pendaftaran bakal calon legislatif yang didaftarkan partai politik resmi ditutup sejak Senin 15 Mei pukul 00 waktu Indonesia Barat, yang dibuka sejak tanggal 1 hingga 14 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari 18 partai politik yang mendaftar, satu parpol dinyatakan tidak mendaftar dan satu parpol dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Pendaftaran bacaleg yang didaftarkan partai politik di KPU Batanghari resmi ditutup sejak Senin pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bacaleg yang didaftarkan partai politik ke KPU Batanghari terlihat banyak wajah baru yang maju bertarung di Pileg 2024 mendatang. Hasyim, Komisioner KPU Batanghari, menjelaskan, sejak dibukanya pendaftaran bacaleg di KPU Batanghari dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, di malam akhir pendaftaran hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, Partai Garuda dinyatakan tidak mendaftar ke KPU. Sementara Partai Gelora yang mendaftar dikembalikan berkasnya lantaran tidak lengkap. Hasyim menjelaskan, sebelum penutupan pendaftaran bacaleg ke KPU, Partai Garuda telah dikonfirmasi melalui telepon seluler dan WhatsApp untuk mendaftarkan bacalegnya, namun hingga penutupan, partai tersebut tidak mendaftarkan bacalegnya ke KPU Batanghari. Sementara Partai Gelora Besukan Anies Mata dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Di Batanghari itu ada 18 parpol. Bukan pendaftar itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, pada tanggal 14 itu, di akhir jam 23.59, itu dari 18 parpol itu yang mendaftar itu sebanyak 17 parpol. Satu parpol tidak mengajukan bakal calon, dia tidak mendaftar, yaitu Partai Garuda. Kemudian satu parpolnya lagi itu mendaftar, tapi kita kembalikan karena Kabupaten Batanghari dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang yang akan memperebutkan kursi DPRD Batanghari dari 18 jumlah partai politik. Terdapat 16 partai politik yang resmi mengikuti perhelatan Pesta Demokrasi memperebutkan 35 kursi DPRD Batanghari. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.